Thank you, Yas. Kamu selalu setia nemenin aku selama lebih dari 8 tahun ini. Juga, jam beker ini akan selalu bantuin aku untuk bangunin kamu tiap pagi. Hahaha. Aku ketiduran. Siapa ini? Gak ada yang bangunin. Gak ada kamu sih. Remember when we were lost at sea? We would look at the bright night sky, thinking of what we could be, or what we could be, how to spend our lives. Remember when we had nothing left? We were strung out in the cold, holding on, trying to save our breath, trying to save our breath. We would not let go. Through the good, through the bad and ugly. Yeah. As the sun broke through the clouds, I could finally see you reached out for my hand. And the moment set me free. There's so much I wanna give. Neysa Mary Lati, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku. The joy you've given me. Saya berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu. Mengasihimu dalam kelimpahan maupun kekurangan. Ketika sehat maupun sakit, katakan dengan setia merawatmu sampai kematian memisahkan kita. Let's make each moment last a lifetime. Let's go home to a perfect place in time. Hari yang sudah kita tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini malah aku akan menjadi suamimu dan kamu akan menjadi istriku. Aku mau mengucapkan terima kasih karena kamu sudah mau menjadi teman, sahabat, dan sangat perhatian. Oh, Neysa ini adalah seorang yang lembut, sederhana, punya kepedulian, rendah hati. Dia juga seorang guru. Itu tentu harus lebih menonjol daripada dandanan-dandanan yang luar. Walaupun kata Petrus, istri itu disebut kaum yang lebih lemah, tetapi suami harus memperlakukan sebagai teman hidup yang setara. Let's go home to a perfect place in time. Always know I love you. You and I will find our way underneath the crimson sky. Walk with me, let's go back to our sweet. Saya mewakili istri saya dan pihak keluarga mau mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan anugerah yang begitu indah kepada saya. Dia mempertemukan saya dengan Neysa sekitar 9 tahun yang lalu, dan dia menyatukan saya dengan Neysa pada hari ini sebagai sepasang suami istri. Full circle of my life, and I'm so thankful that it's you. Walaupun aku terkadang sebel dan marah-marah kalau kamu lebih memilih untuk pergi futsal ketimbang pergi sama aku, tapi mulai hari ini aku nggak mau melarang-larang kamu untuk melakukan yang kamu suka. Apapun yang kamu suka, aku mau selalu menyupportmu. Dan sepatu futsal ini adalah salah satu buktinya, harus dipakai ya. Kita akan memulai lembaran baru dan kita akan memulai semuanya dari awal. Aku akan selalu berusaha untuk membahagiakanmu selama-lamanya.